Hai Ren, kali ini aku akan bahas beberapa negara shinobi lainnya, dan kali ini negara angin mendapatkan giliran. Check it out. Keseluruhan wilayah negara angin adalah padang gurun yang gersang, dan di beberapa wilayah sering terjadi bencana badai pasir. Di era Hokage ke-7 sudah ada rel kereta yang membuat transportasi dari negara angin ke negara api atau sebaliknya menjadi lebih mudah. Hampir tidak ada flora kecuali tanaman obat di laboratorium Tsunagakure yang dibudayakan, dan fauna yang ada hanyalah beberapa hewan gurun seperti Kalajengking. Beberapa tempat terkenal antara lain pintu gerbang Tsunagakure, laboratorium herbal, dan kantor Kazekage. Klim di negara angin adalah panas sepanjang tahun, tapi biasanya lembab ketika di malam hari.